di dalam agama kita untuk melangkah dulu. Para sahabat bahkan mereka kalau mau menikah itu mereka pada hari mereka sudah tahu lingkungan di sekitar yang bagus, maka mereka melamar hari itu, melamar hari itu menikah. Karena ibadah, mereka tidak menunda sampai lama harus mengenal dulu secara fisik dan seterusnya. Kemudian teman-teman, sekarang kita akan masuk ke masalah poin yang lain, tata cara pernikahan Islam. Setelah tadi konsep tiga poin saja, dari fisik, dari keluarga dan pengaruh, dari Tuhan. Tata cara pernikahan Islam adalah tata cara pernikahan yang apa itu? Kalau kita sudah menikah, tata cara pernikahan yang tidak ada pelanggaran syariah, seperti misalnya banyak aurat. Seseorang yang antara kita menikah, misal akhwat kita, ini batu ngaji, tenang. Biar anjing menggonggong, kita tetap berlari. Tenang. Terus gak usah anjing dengan kata-kata, biar sama polisi. Jangan terpancing dengan situasi ini. Saya